Balik mah. Wis sore iki. Jam 3 ya. Heeh. Wis bakal matahari. Wis. Kaya dikongkon matahari ini manut kowe. Dadin. Ah, motornya digu. Iya. Nilih enggak gitu. Iya. Coba. Coba. Snoop Dogg. It's the one and only. Ah, best Snoop Dogg. Ya kemarin itu merayakan pesta dofren sekali yang sebenarnya sudah molor 3 bulan kan kemarin, dulu kan sudah pernah janji kalau sekarang gak boleh mabuk, minumnya di momenin aja 2 bulan sekali, nanti 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, terus lunglap hilang, nari oh kaya iya wey. Nah kemarin itu dipas-pasin sama ulang tahun Tumong Noreh. Kali ini kita melibatkan kesenian tradisional Dolala. Tidak dibuat di bawah lagi atau di sini, tapi di parkiran supaya harapannya masyarakat juga ikut menikmati. Dan kemarin juga ya banyak yang datang, itu tidak hanya karyawan aja tapi juga warga sekitar. Dan sedikit agak sungkan sebenarnya mereka tuh masuk sini. Ya Mas ya, kenapa? Warga itu kadang kok sungkan masuk sini, kenapa? Ya karena tempat wisata enggak ganggu anu. Oh, kesadarannya gitu ya. Karena sekarang agak dibiasakan nggawe acara ning parkiran ya. Iya. Dan warga juga ikut menikmati. Ikut menikmati. Ntar balik lagi ke kebun teh. Harus sudah. Kesenangannya banyak. Dolala apalagi? Yang itu satu yang lengger. Dolala si jenis sumpah dan dolala. Anggu enak padha ndolalak to. Heeh. Beda opone to, tapi ada bedane ning opone iki. Ora duwe. Mangane. Yang tahu bedanya anggu sama ndolalak tulis di kolom komen. Bahasa marketing kekinian yang lagi seksi yaitu UMKM, ini produk UMKM warga ya tak? Sedikit-sedikit sekarang pakai istilah UMKM. Yang favorit di sini apa Mas? Apa? Yang favorit? Favoritku? Mangut, ini, apa ini sini? Kikil sama sambal kentang, jadi aku tak kompilasi ini. Ini juga enak, mau kalau campur-campur nanti ketoke
Murko tidak produk UMKM wadah. Jangan ikut-ikutan pakai istilah nasrin ya, UMKM ikut-ikut ya. Usaha masyarakat. Coba beda. Mending kepanjangan. Biar nggak ikut-ikutan aja. Ada bedanya Ul. Kalau UMKM bisa aja itu investasi dari pemodal besar di kota, mana ditaruh di desa bisa. Kalau usaha warga kan jelas usahanya warga. Boleh ceritakan kesenian Dolalah, Mas? Dolalah. Dolalah. Ora to de. Padang. Mungkin request e sing katoke dudu. Enggak tahu ya. Itu peninggalan Belanda. Kayak delok sel kacamata ne. Oh, itu koloni. Kalau itu termasuk akulturasi budaya. Mungkin waktu Belanda di sini terus enggak tahu Belanda yang apa intervensi atau memang orang Jawanya yang terinspirasi gitu dengan kostumnya di apa ya dari kostumnya ya yang membedakan ya kalau gerakannya ya nek original toh nek kacamataan itu kan apa sih kacamataan maksudmu iya kan iya. Yang jelas nggak tahu daerah lainnya tapi aku baru kali ini nemuin di sini tuh anak muda dikasih dangdut langsung goyang. Biasanya kalau di kota dangdut itu buat terakhir lah, pecah gitu. Di sini udah pecah. Dikasih musik tradisional. Kendangnya ngeplek-ngeplek ngono ya, langsung lebih pik gitu. Lebih pecah, lebih liar ya. Lebih liar. Itu kok trash gitu loh. Kayak musik nek umpang langsung ngene-ngene kae. Tundak-tundak. Ngene-ngene tangannya tuh bener-bener ngene iki sing ngajari sapa ya luwes banget ya. Ya Mas. Kayaknya kabeh wong tanem ngene iso ya nari ya. Lengger. Oh dulu ya di dadilan. Oh banyak yang dulu iya. Anu ya main lengger sama jadilan ya. Imam anu apa nih? Imam gue kan saiki sudah jadil. Masa? Iya. Iwo? Saya senang banget. Yang menjadi tradisi warisan budaya leluhurnya Linggo itu yang lengger tapeng itu. Wah, banyak pemainnya itu banyak anak mudanya juga masih aktif main yang kita panggungkan di teh itu loh. Kalau pas Mas Melki muda juga gitu Mas? Saya iya ini lagi mendaki. Banyaknya itu gampang dadi. Ini nganu. Apa? Dari dulu enggak pernah bisa dadi. Enggak bisa. Oh, malah dadi bendino saiki. Nek iso dadi eleke itu. Ketok jogete paling pales kok. Ya toh. Jogete paling pales ketok kaku ngene tok. Nek Mas Malik dangdut masih ini gini-gini. Begitu tumplak ya. Tetep ngene sih. Asik kok iya. Sebenarnya kemarin itu harapannya kalau dibuka untuk publik, untuk masyarakat keluarga gitu kan, keluarganya bisa datang semua, bisa buat ngerem toh. Tetap bablas bojone ono. Asu. Ono sing mendem rubah bae, padha bae iki. Lah mikir ono wong tuane melu nonton sungkan opo. Padha bae. Lelungan bakal. Jan wis.
Ah. Aku ngomong ini piye Mas? Dilanjut apa? Sabar bareng. Sabar bareng. Heeh. Ya termasuk ngombe bareng. Lagu juga Mas. Ngombe bareng Mas. Iya. Sebetulnya tentunya banyak banyak terima kasih atas segala Bon, sebentar Bon. Enggak tahu katanya. Cukup kacamata. Kalau enggak ada kacamata yang gede ya pakai helm full wes. Ngene lho. Kenapa itu? Baik. Banyak itu kenapa? Kamera. Enggak kan mau nyanyi kok nyawer. Dadi itu sebenarnya ngapain itu Mas? Dadi itu apa gitu? Dadi itu kasurupan. Nah, okay. Sebenarnya kasurupan. Nah, kasurupan ditabuh, nah, sing masuk itu yang berkesenian. Gitu. Tapi aku udah tahun dulu. Ning kene dulu pernah dulu di sini. Tapi masih tak lihat gini masih belum kategori kesurupan sih menurutku. Masih di bawah sadar gitu loh. Belum pernah lihat secara langsung yang di sini ya. Soalnya kan konsepnya tak rubah, yang tadinya malam hari buat ritual tak ganti untuk di pagi hari. Itu jadi lebih fun, lebih ceria, lebih cerah. Itu konsepnya karena buat entertain, buat wisata. Nek sing ning Lombok kayak lagi kayak bisa 3 hari dia ngene-ngene terus. Kalau di sini untuk pertunjukan, konteksnya pertunjukan. Sekarang ya, pertunjukan. Yeah.